Kali ini kita akan mereview. Jadi sekarang tuh ada pameran hewan hias. Hewan hias itu banyak, ada domba, ada kucing, ada troya, termasuk kayak hias. Dan pamerannya itu diadakan di Cihampas, Cihampas Mall atau Ciwok yang di Bandung, salah satu mall terbesar di Bandung. Sekarang saya udah sampai, ini baru nyampe parkiran. Kita lihat ada apa aja sana. Nah, ini kelinci ya. Ini kelinci hias. Saya nggak tahu nih jenis-jenisnya apa aja tuh. Cuman ini ada berbagai macam. Oh, ada yang kayak sapi. Lucu nih kelinci motif sapi. Mahal kayaknya. Ada kelinci gede juga, raksasa. Cet dah. Gede banget ya. Yang sapi sih lucu nih. Lucu yang sapi. Nah, ini ada merino sheep. Jadi merino sheep ini dari Spanyol, ini domba hias dari Spanyol, dan konon katanya domba penghasil wol terbaik di dunia. Katanya apaan itu ya? Singkong gantung. Nah, ini burung sultan Macau. Ini Gold and Blue Macau, ini Macau yang sekitar 35-40 jutaan ya. Yang lainnya saya nggak tahu jenis apa aja, karena memang bukan bidang saya. Nah, itu yang paling mahal tuh, Hyacinth Macau warna biru. Lalu, ini dari komunitas anjing. Ada anjing poodle di sini ya, poodle. Keriting-keriting lucu. Set dah. Ini ada serigala nih. Serigalanya, jangan-jangan ini serigala tua lagi. Si Jacob lagi berubah jadi serigala. Gede ya, segede domba. Lalu ini dari Cililin Animal Lover. Entah apa ini namanya, tapi ini mirip dengan Godzilla. Jangan-jangan ini anak Godzilla baru netes. Yang satu warna hijau, yang satu warna oranye, dan ini ada saudara garaga nih, gede banget ya. Ular piton, ini ular yang sangat kuat dengan lilitannya, tapi dia tidak berbisa. Cuman kalau dililit sama ini susah lepas. Ya, ular segede gini dijamin bisa makan satu ekor sapi. Lalu ini ada ular-ular lain juga, ular-ular kecil. Entah jenis apa nih, saya nggak tahu nih karena bukan bidang saya bagian reptil itu. Ini matanya merah kayak albino nih. Jadi kalau albino itu warnanya merah, kalau lekistik itu warnanya putih. Banyak ya ularnya. Nah, ini ada gecko. Tadi yang tadi gecko ya, toke. Nah, Godzilla lagi nih, lagi cari makan. Nah, ini masuk lagi ke gecko atau toke hias. Lucu-lucu geri dan geli-geli serem. Lihat yang kayak gini. Total-total. Aduh. Reptil ini berbagai macam ya jenisnya. Memang jadi Ciwok ini mengadakan seperti little zoo ya. Nah, ini sugar glider. Sugar glider sih lucu. Ini yang warna albino apa lekistik ya? Oh, ini lekistik nih. Matanya hitam. Ini warna lekistik. Jadi ini acara little zoo di Ciwok. Berbagai jenis hewan ini ada di sini. Ini pada tanggal 21 Maret 2021. Nah, ini rumah sugar glider nih dari batok kelapa nih. Jadi dia kalau mau tidur di situ.
Ah, ada Spider-Man nih. Tarantula bulunya banyak banget ya. Setnya beracun ya ini ya. Oh. Ini segede tangan saya nih kayaknya nih. Nah, lalu ini dari komunitas saya, Asosiasi Pecinta Ayam Hias. Ada pameran ayam hias juga di Cihoax ini. Berbagai jenis ayam hias di sini ditampilkan. Cuman sayang nggak semuanya. Mungkin next time kita akan menampilkan hampir semua jenis ayam hias. Kalau memang ada kesempatan dan waktunya. Ini Brahma nih, nggak tahu Brahma siapa. Yang jelas ini Brahmanya nggak kerawat nih. Simbarnya kurang panjang dan bulu pahanya kurang menonjol. Tapi ekor bagus. Jengger juga bagus nih. Dan dia kurang besar ya. Menurut saya ini Brahma kurang besar. Nah, lalu ini ada si bulat dari Cina, Bantam Cochin. Untuk yang belum tahu tentang jenis-jenis ayam hias bisa dilihat di video saya yang lain. Ini ada jenis Belgian, ada The Akel, Belgian The Akel dan Belgian The Unfair ya. Nah, ini jenis-jenis Pisan. Red Lady Pisan, ada ini Lady Amherst Pisan, lalu yang kuning itu tadi Yellow Pisan. Nah, lalu ini adalah kontes regional ayam ketawa. Jadi selain pameran di Cihoax juga mengadakan kontes ini khusus untuk kontes ayam ketawa. Dimana yang diadukan dari kontes ini adalah dengan suara atau kokok terindah. Bisa kokok terpanjang, lewat durasi, atau kokok terunik, paling nyaring dan paling enak didengar. Saya juga kurang paham sebenarnya. Karena ini maksudnya jenis ayam yang lebih mengedepankan suara, sedangkan ayam hias itu lebih mengedepankan penampilannya. Ini piala-pialanya ya, para juri juga sedang menilai. Dan kita juga di sini tetap memenuhi prokes ya, protokol kesehatan, semuanya memakai masker, ada hand sanitizer juga. Lalu ini adalah pembagian piagam dan piala untuk para juara kontes regional ayam ketawa Cihoax 21 Maret. Sesi foto bersama. Ini sekarang sudah sama Grand Champion, ini Pak Andri yang memenangkan Grand Champion kontes ayam ketawa. Jadi acaranya udah berakhir. Ini juga diborongnya Pak. Ya, bawa tiga. Juara tiga Kerajinan Bunyi, juara satu Grand Champion, juara satu Selau Dewasa. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau misalkan suka silahkan di subscribe, kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video saya. Saya pamit, assalamualaikum.